Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Jadi, kalau korang perasan video untuk kali ini kualiti dia agak kurang sikit. Saya minta maaf lah sebab telefon saya sedang di repair and saya pakai telefon, orang kata telefon emergency lah, Samsung J7 Pro. So, apa yang ada ni saya cuba je sebab saya tak boleh lah nak cuti daripada YouTube ni kan. Kalau boleh tu saya nak kit post video. So, saya harap kualiti video untuk kali ni okey lah. Korang boleh terima lah eh. Saya minta maaf banyak-banyak. Jadi, sebenarnya untuk video pada kali ni, apa yang akan kita bincangkan? Baik, sebenarnya saya nak tunjuk kat korang ada 3 jenis ekor ikan yang nampak sama tapi sebenarnya berbeza. Jadi, sebenarnya saya ada beli, kalau korang masih ingat dengan 8 Stone Beta, kita ada beli Imbelis Hybrid. Kemudian, saya ada dapat ikan laga Imbelis Ori daripada subscriber kita, dan kita ada satu ikan laga moden bicolor yang iras-iras Imbelis. Jadi pada video kali ini kita akan membeza dan membandingkan antara tiga-tiga ekor ikan ini, dekat mana perbezaan dia orang. So jom. Okay guys, sebelum kita mulakan video ni, saya nak terangkan dulu apa itu Imbelis Ori dan apa itu Imbelis Hybrid. Baik, Imbelis Ori adalah Imbelis yang betul-betul ikan laga liar yang datang daripada habitat dia lah, daripada habitat Imbelis ni, yang kebiasaannya orang dapatkan di kawasan Paya, iaitu dia tiada sebarang kacukan. Memang original Imbelis kahwin dengan Imbelis Ori. Faham eh? Manakala Imbelis Hybrid adalah di mana Imbelis yang telah dikahwinkan, yang telah di orang kata dikacukkan dengan ikan laga moden jenis pelakat. Jadi itulah yang dipanggil sebagai Imbelis Hybrid. Jadi korang kena fahamlah apa itu Imbelis Ori, apa itu Imbelis Hybrid. Yang mana daripada habitat asal, yang mana yang telah dikacukkan. Macam tu. Okay guys, jadi ini adalah 3 ekor ikan yang saya maksudkan tadi. Korang boleh tengok ni yang pertama, ini yang kedua dan ini yang ketiga. Baik, jadi dekat sini ada 2 bekas yang ada tertutup. Maksudnya dua-dua tu ada line ikan laga liar lah sebab dia akan melompat. Jadi saya akan buka dulu hadang dia. Okay, kemudian sekarang saya akan tunjuk kat korang secara dekat lah. Tapi sebelum tu kita memerlukan lampu suluh sebab kita nak suluh lah. So kita pergi yang pertama sekali, yang ni. Okey. Seperti yang korang nampak, ini adalah ikan laga Imbelis Ori. Saya tunjuk dululah eh. Jadi baru kita pergi satu persatu. So yang kedua ni, macam korang boleh nampak, ini adalah ikan laga moden eh. Ikan laga moden bicolor, ada iras-iras Imbelis sikit. And yang ketiga, yang ini warna biru, iaitu Blue Imbelis Hybrid. Tak nampak sangat. Yang ni. Jadi kat sini kita ada 3 ekor yang lebih kurang tapi sebenarnya berbeza. Jadi pada video kali ini saya akan tunjuk kat korang cara untuk kita bezakanlah ketiga-tiga jenis ini. Okay guys, jadi sebenarnya untuk video kali ini saya akan bagi tahu 3 aspek cara untuk kita membezakan. Yang pertama sekali adalah daripada bentuk badan. Yang kedua kita akan menilai dari segi warna. Dan yang ketiga adalah dari segi lenggok, cara dia joget lah. So jom kita sambung video. Okay guys, jadi kita akan tengok yang pertama sekali daripada aspek badan lah. Okay, jadi ini adalah ikan laga moden. Badan dia adalah macam kita boleh kata kembang ataupun besar. Dia berbeza dengan ikan laga liar. Yang kita boleh tengok dia punya badan adalah panjang. Lepas tu ekor untuk ikan laga liar, lagi-lagi Imbelis ni, dia adalah bulat. Tetapi kalau Imbelis Hybrid, dia akan membentuk D huruf D. Dia punya ekor, tetapi badan dia macam Y lah, badan dia panjang. So itu cara kita nak bezakan dari segi badan. Lepas tu apa lagi kita boleh tengok? Kalau yang moden ni, dia macam ikan laga moden yang lain. Dia punya ekor D, lepas tu anal dia macam tu. Dia berbeza kalau korang boleh tengok kat sini. Lepas tu korang tengok
Itu warna. Kejap lagi saya terangkan warna pula. Dari segi warna kita boleh nampak beza dia. So jom. Okay guys, jadi kenapa saya decide untuk buat konten ikan, cara-cara membezakan ikan laga Imbalis Ori, Imbalis Hybrid? Sebab hari tu masa saya unboxing ikan daripada 8stone Beta, iaitu Imbalis Hybrid biru tadi, ramai yang tanya di ruangan komen, "Abang, apa beza Imbalis Imbalis Ori, apa beza Imbalis Hybrid?" Jadi kalau ikutkan menurut tiga-tiga faktor tu, saya dah terangkan. Untuk faktor yang pertama, dari segi badan, korang boleh tengok ikan laga moden ni, dia punya badan macam ikan laga moden yang lain lah. Tapi untuk ikan laga liar, untuk hybrid dengan ori, korang boleh tengok bezakan di bahagian caudal, iaitu kalau ori ni dia lebih kepada bulat, dan kalau hybrid dia sebenarnya D. Tapi tak banyak yang betul-betul D lah. Yang betul-betul D tu kita boleh kata com grade. So jom kita sambung. Guys, seterusnya kita akan tengok dari segi warna. Baik, kita mulakan dengan Imbalis Ori . Okey, ni ialah Imbalis Ori. Korang boleh tengok warna dia. Okey, kita mulakan dengan warna merah . Kebiasaannya merah dia akan ada dekat caudal di bahagian hujung-hujung macam tu. Lepas tu anal dia akan ada dekat hujung sahaja. Itu dari segi warna merah . Lepas tu kita tengok yang ni pula. Yang ni, kalau korang perasan, dia punya anal tu nampak merah naik sampai ke atas kan, dekat anal tu. Tengok, merah dia naik sampai nak sentuh badan. Jadi ini bukanlah Imbalis. So macam mana dengan hybrid pula? Mana hybrid? Mana ikan lagi hybrid? Di sini. So korang boleh tengok dekat sini, dia macam ikan Imbalis . Merah dia sikit dekat anal. Lepas tu dekat caudal dia sama, dia sama macam Imbalis. Imbalis Ori. Nampak? Okay guys, jadi sekarang kita akan tengok dari segi warna badan pula . Jadi ni adalah yang pertama. Ikan laga moden jenis bicolor . Kita akan cuba sauk dulu. Okay. So dari segi badan, kalau korang boleh tengok, dia punya warna adalah kita boleh kata sebagai strong . Strong colour. Dia memang, korang letaklah dekat air jernih macam mana sekalipun, warna dia tak akan pudar macam ikan-ikan laga liar lah. Lepas tu warna dia akan kekal macam tu. Okay, okay guys, seterusnya ni adalah ikan laga Imbalis Hybrid. Jadi kalau korang nampak dari segi warna dia, dia adalah warna hybrid tau guys. Maksud dia bukanlah warna original Imbalis, iaitu dia macam hijau-hijau tu kan. Tak, ini dia ikutlah yang kita hybridkan apa. Jadi ni adalah blue hybrid . Maksudnya dia dah kahwin dengan pelakat biru. Tak tahulah dia kahwin dengan royal blue ke, dia kahwin dengan turquoise ke. Itu kena tanya breeder lah. Jadi apa yang korang boleh nampak kat sini, warna dia, badan dia lebih berbintik-bintik. Berbintik-bintik yang sekata jika dibandingkan dengan yang original tadi, yang moden tadi. Jadi dia punya structure badan lah. Dan ikan ni, warna dia akan pudar bila kita letakkan dekat air jernih. Okay guys, seterusnya adalah Imbalis Original. Jadi ni lah Imbalis yang saya dapat daripada subscriber saya tu sebagai hadiah. Jadi macam korang boleh nampak, dia macam ikan Imbalis Hybrid tadi. Badan dia akan ada bintik-bintik . Bintik-bintik tu. Lepas tu dia warna macam hijau-hijau yang agak, kita boleh kata macam metallic-metallic sikit. Korang boleh nampak . And dekat badan dia macam ada garisan hitam . Garisan hitam panjang. Dia samalah macam yang hybrid tadi. So ini yang original guys, daripada Sungai Besar. Sahabat Bernam, Sahabat Bernam. Sangat-sangat cantik. Okay guys, jadi kita akan tengok macam mana lengguk ikan laga liar guys . Jadi saya letakkan cermin dekat situ. So kita tunggu interaksi dia. Okay, so ikan laga liar ni, dia akan bergerak kiri kanan . Badan dia. Okay, kita tengok sekali. Nampak dia akan macam tu. Macam keras kat situ nampak. Jadi lepas tu dia keras macam tu lah lengguk ikan laga liar. So dia berbeza dengan ikan laga moden.
Bawa dia keras-keras. Dia krem. Lepas tu dia pandang cermin balik, lepas tu dia keras. Macam tu lah ikan laga liar punya flare, nampak. Sama jugalah dengan hybrid eh, Imbalis hybrid. Dia pun sama saja lenggok dia, sama, ini panggil wild punya lenggok lah. Tapi itulah kamera saya kali ni tak cantik sangat lah guys. Nampak dia keras. Lenggok keras. Macam tu style dia. Dia lain eh dengan moden. Nampak. Okay guys, jadi saya punya Saya punya moden ni, ikan pelakat moden ni, dia tak pandai nak flare. Jadi saya akan tunjuk kat korang sampel lah eh. Sampel ikan laga pelakat punya badan dan macam mana dia flare. Ikan-ikan biasa lah yang korang beli kat rumah tu. So jom kita tengok. Okay guys, jadi sekadar itu saja perkongsian pada kali ini. Kita membezakan antara tiga jenis ikan yang lebih kurang sama, iaitu Imbalis ori, Imbalis hybrid dan juga ikan laga moden jenis bicolor. Jadi kita telah menilai daripada tiga aspek, iaitu daripada bentuk badan, daripada segi warna dan juga lenggok tari dia lah. Jadi harapnya korang faham dan tidak keliru selepas ini. So, don't forget to like, share and subscribe my channel. And saya sekali lagi nak minta maaf atas kualiti video. Mungkin akan datang lagi beberapa video dengan kualiti yang kurang sikit. InsyaAllah nanti lepas telefon siap, kita boleh record macam biasalah. Saya pun ada masalah tak selesa nak edit dan sebagainya kan. So, see you next video guys. Assalamualaikum, bye. Alang-alang dah tengok video saya sampai habis. Apa lagi, jangan lupa untuk subscribe channel Luqman Hakim. And korang dialu-alukan untuk tengok video-video saya yang sebelum ini.